Hello, hai. Hari ni saya nak masak ubi kentang gravy ya. Masalah ya. Saya ambil 8 biji ubi kentang ya. Saya dah siap rebus ya. Siap rebus dengan potong 4 ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan masalah ya. Saya ambil cili kering saya ambil dalam 10 tangkai. Kalau siapa tak suka pedas, kurangkan ya. 2 tangkai saya ambil daun kari. Jintan manis saya ambil 1 sudu besar. Biji ulundu saya ambil 1 sudu kecil. Perengayum saya ambil 1 sudu besar. Yang ni kadala parpu ya, saya ambil 1 sudu kecil. Halba saya ambil 1 sudu kecil. Yang ni lada hitam saya ambil 1 sudu besar ya. Kalau nak kurang pun boleh ya. Kalau katakan nak pedas ke apa ke boleh kurang pun boleh. Tapi saya ambil 1 sudu besar ya. Yang ni biji ketumbar saya ambil 2 sudu besar ya. Yang ni mesti kena lebih ya. Sekarang saya tunjukkan bahan untuk tumis ya. Bawang besar saya ambil 1 biji ya. Hiris siap. Ini daun kari saya ambil dalam 2 tangkai ya. Ini cabai hijau 2 batang. Potong tengah saja ya. Yang ni bawang putih dengan halia ya. Saya dah tumbuh siap. Tapi ambil sikit saja ya. Jangan ambil banyak ya. Saya kurangkan daripada sudu besar tu. Kurang lagi lah orang kata ya. Okay, yang ni biji sawi saya ambil dalam 1 sudu besar. Sekarang saya nak tunjukkan cara-cara nak buat. Tunggu ya, kuali ni nak panas ya. So, sekarang saya nak buat gravy ya. So sekarang saya nak masukkan nak goreng ya, nak sangai ya. Sekarang saya masukkan biji ketumbar. Jangan sangat perang sangat ya, sikit cukup ya. Okay, sekarang dah cukup ya. Sekarang saya masukkan perpek lainnya. Saya masukkan je kat mana ya. Ini pun sama. Okay, sekarang cukup ya. Sekarang masuk lada hitam ya. Okay, sekarang dah cukup ya. Okay, sekarang saya masukkan biji ulundu. Bantu kadalai dengan halba ya. Okay. Okay, sekarang saya masukkan cili kering ya. Cili kering, daun kari. Okay, sekarang dah cukup ya. Okay, last kali saya nak masuk serbuk perengayum dalam ni ya. Kalau tak ada siapa tak dapat serbuk, boleh ambil yang macam biji ya. Okay, yang ni cukup ya, 1 minit dekat ataupun kurang daripada 1 minit ya. Okay, lepas dah masuk perengai ni, terus kita masuk pada plate lain ya. Okay, tunggu sampai dia betul-betul sejuk ya, baru kita boleh blend ya. Okay, sekarang saya nak blend ya, dah sejuk, sekarang saya nak blend. Blend kering ya. Sekarang saya dah blend ya, dah cukup macam ni ya, tengok ya. Ha, macam ni baru kata cukup-cukup ya. Jangan kasar sangat, jangan halus sangat ya. Itu paling penting. Okay, sekarang dah siap blend ya. Jom kita nak tumis. Okay. Tunggu sampai peyoni nak panas ya. Sekarang saya nak tuangkan minyak. Tunggu sampai minyak ni betul-betul nak panas. Baru kita nak masukkan bahan-bahan ya. Masukkan biji sawi dulu ya. Tunggu sampai dia basah betul-betul ya. Dia kena betul-betul nak jadi perang ya. Okey, sekarang dah cukup masak macam ni ya. Okey, sekarang saya nak masukkan bawang putih dengan halia. Okey, sekarang saya nak masukkan ubi ya. Ubi ni tak payah masak tau. Sebab kita already ni dah masak. So, tak payah masak. Saya gunakan garam bukit ya, saya cukup rasa. Sekarang saya nak masukkan semua rempah ni ya.
Okey, kena masuk kunyit ni ya. Tadi saya dah lupa ya. Sekarang saya masuk dalam satu sudu besar ya. Api kena perlahan ya. Sekarang saya nak masukkan air sikit saja ya. Jangan banyak sangat, sikit cukup ya. Okey, sekarang saya nak masukkan daun ketumbar ya. Daun ketumbar ni option saja ya. Suka boleh masuk, kalau tak suka boleh skip ya. Kalau masuk sedap itu saja. Okey, sekarang dah siap ya. Saya nak tutup. Okey, sekarang saya dah siap ya. Nampak memang simple tau. Memang cara-cara buat semua memang senang, tapi ikut step by step itu saja ya. Sedap, mudah sekali ya. Boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.